Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, telur-telur petani, petakang dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu mendapatkan informasi terupdate terkini mengenai harga dari komoditas percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Alhamdulillah hari ini hari Selasa, tepatnya di tanggal 12 September tahun 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita. Malam ini bertepatan dengan malam Rebo Kasan, kata orang Jawa. Semoga kita sebagai selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan bisa kita gunakan sebagai sarana bertukar informasi mengenai harga cabai yang ada di daerah kita masing-masing. Terima kasih yang sudah menginformasikan harga-harga yang terjadi di daerahnya. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami dapatkan pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, di mana adalah harga-harga yang terjadi di pasar induk hari Kediri. Untuk hari kemarin ada pergerakan yang positif, lumayan 1.000 atau 2.000. Apakah hari ini masih berlanjut atau justru sebaliknya? Langsung saja kita informasikan daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Garda MK di angka 20.000, ini ada penurunan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk varietas Imola di angka 18.000, ini juga ada penurunan Rp1.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Yang kedua ada harga dari cabai merah keriting di angka 15.000. Ini harganya masih sama dengan hari kemarin, belum ada perubahan. Dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lombok cilik, yang pertama ada varietas ori 212 di angka 20.000. Ini ada penurunan Rp2.000 kalau dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian untuk varietas asmoro 043 18.000, manu atau perendul 15.000, kamelia 18.000 dan lokal nganjuk 16.000. Hari ini ada penurunan sekitar Rp2.000, semoga besok bisa naik kembali. Untuk keterangan stok atau pasokan di pasar induk hari ada CMP 2 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang dan Banyuwangi, dan CMK 800 kg pasokan dari lokal Kediri dan Blitar, ada CRM 12 ton pasokan dari lokal Kediri, Malang, Nganjuk dan Banyuwangi. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 1 ton, penyerapan ke industri melalui cover ada CRM 3 ton. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami update untuk hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.